Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Tetang Golok. Sudah lama nih gak upload produk-produk goloknya. Baru lagi goloknya nih. Golok sembelih. Ya. Di sini ada 3 golok yang saya akan review ya. Langsung saja. Yang pertama, yang kecil dulu. Ini pisau sembelih atau golok cilik buat sembelih ya. Buat sembelih kambing, mantap ini. Bisa. Ini kayunya kayu, lupa lagi saya namanya kayu apa ya. Pokoknya full kayu, ini aksesorisnya tanduk. Ini kayunya sangat wangi. Wanginya wangi minyak telon baby. Nah, pas dibuka wanginya nempel ke pisau atau ke bilahnya. Kita buka bilahnya. Nah, ini bilahnya saya dari bahan perwilis ya, dengan panjang 21 cm. Nah, pas dibuka ini kecium banget bau minyak telonnya. Yang tahu ini kayu apa komen ya. Dan motifnya juga bagus seperti kayu amboina. Ya, ini bilah Willis dengan panjang bilah 21 cm dan ketebalan paling tebal kurang lebih 3 mm ya. Dengan lebar 2,7 cm. Mantap ya. Langsung yang kedua. Yang kedua juga buat sembelih nih. Full tanduk bule. Dengan handle tanduk ukiran cepot ya, si ganteng kalem, dengan aksesoris dural dan sarung dan sopal atasnya juga tanduk bule. Kita buka ini, lumayan susah nih. Nah, ini juga bilahnya berbahan perwilis, panjangan sama kayak yang tadi 21 cm ya. Ini kelebaran paling lebar 2,8 mm, hampir 3 cm lebarnya. Dengan asahnya ini belum di mirror, masih di satin ya, tapi ketajaman insya Allah mantap. Yang terakhir, golok sembelih full kayu waru ya, bural waru. Kayu burel waru ini mirip menyerupai kayu amboina ya. Sangat cantik motifnya. Tuh. Mirip sekali dengan amboina. Tapi katanya ini bukan amboina, kata tukang kayunya. Ini kayu waru. Ini tanduk golok sembelih juga dengan panjang bilah. Kita langsung buka dulu. Bilahnya 30 cm dengan ketebalan kurang lebih
3 sampai 3,5 mm. Sasatin. Ketajaman mantap pokoknya. Nanti kita coba tes ketajamannya ya. Bilah, bahan bilahnya juga dari Perwilis ya. Lebar ini lebarnya paling lebarnya 3 cm. Oke. Kita coba ketajamannya satu persatu. Kita coba dulu ketajamannya si pisau ini. Pisau sembelih si mini. Tapi mantap nih buat sembelih kambing. Domba dan yang lainnya. Mantap sekali ya. Udah sangat tajam. Dan kita coba si Kang Cepot ini, si ganteng kalem. Langsung tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tajam bener, enak nih dipakainya. Enak sekali pokoknya. Tuh, gak pakai tenaga juga. Sereset. Wah, mantap. Wih, sangat tajam. Tapi si Cepot ini udah ada yang punya ya. Udah ada tuannya. Hari ini saya akan kirim langsung. Dan yang terakhir ini si Bowie Pool kayu burel waru, sangat cantik menawan. Dicoba lagi. Wah, ini mah jangan diragukan lagi, sangat tajam, setajam silet. Mantap betul. Keren pokoknya. Mungkin segitu saja sedikit review dari saya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan maaf apabila masih banyak kekurangannya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dari saya. Dan kepada teman-teman yang berminat untuk order goloknya atau pisau dan yang lainnya, bisa saja langsung di chat ya, di order lewat nomor WhatsApp saya yang sudah tertera di deskripsi atau di kolom komentar, nanti saya simpan. Langsung saja chat, hubungi saya ya. Insya Allah saya bisa buatkan sesuai keinginan ya, motif atau modelnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.